Pantas Nagita Slavina makin kinclong saat Ramadan 2023. Istri Raffi Ahmad bongkar tips tetap fresh meski kurang tidur saat puasa. Ramadan 2023 tak menghalangi pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk tampil di layar kaca. Bahkan, sepanjang Ramadan 2023, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina makin kerap warawiri di layar televisi. Punya jadwal pada saat Ramadan 2023, Nagita Slavina mengaku kurang tidur. Hal itu karena istri Raffi Ahmad ini memiliki segudang kesibukan dari sahur hingga berbuka puasa. Meski begitu, Nagita Slavina selalu terlihat cantik dan fresh. Lantas apa rahasia Nagita Slavina tetap fresh meski kurang tidur saat puasa? Nagita mengatakan, warna pakaian cerah dan ceria dapat menunjang penampilan. Karena kalau boleh jujur bulan puasa ini aku alhamdulillah Masya Allah enggak tidur-tidur dari sahur, suara abis, kata Nagita Slavina di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Tapi dengan tadi aku datang aja pakai baju yang berwarna tuh semua orang bilang kok segar banget gitu. Itu mungkin sebut tips ya, lanjutnya. Tak hanya itu, ibu dua anak ini menyebut, kebersihan tubuh juga menjadi prioritas agar selalu tampak fresh. Pastinya kebersihan tubuh juga jangan lupa. Karena kan kadang-kadang kita suka lupa nih, sahur tiba-tiba udah pagi lupa mandi buru-buru apa segala macam, tutur Nagita. Nagita juga tidak melupakan pentingnya asupan makanan dan istirahat yang cukup. Aku sih mau bilang istirahat yang cukup tapi ya insya Allah itu buat ngingatin diri sendiri juga supaya istirahatnya cukup. Itu sih sebenarnya, yang penting, dengan begitu insya Allah puasanya segar, ungkap Nagita. Selain itu, Nagita Slavina juga mengaku lebih menyukai memakai baju yang warna-warni. Menurutnya, baju berwarna cerah bisa mengeluarkan ekspresi diri seseorang.